bagian dari Allah. Langsung dikabulkan oleh Allah. Sehingga banyak niat setelah itu beliau tidak suka kepada dunia. Bukan doanya diterima oleh Allah, langsung dia meminta segala macam. Justru banyak kali orang datang memberikan hadiah yang berlebihan ditolak oleh beliau. Pernah suatu saat di kota Jakarta, yaitu di jalan Sawah Besar. Beliau kalau datang di Jakarta di jalan Sawah Besar, dia tinggal di sana. Suatu sore seorang jenderal sama istrinya datang memberikan mobil dengan BPKB-nya. Ditolak oleh beliau dengan terang-terangan dan entah saya tidak menghargai ini. Habib belum terima, tidak mau. Begitu di depan para jamaah yang melihat dan menghadirinya, termasuk saya punya paman hadir di dalam majlis tersebut, tolong bawa ini BPKB-nya, surat-surat mobil dan ini kunci, saya tidak mau. Terima kasih. Semoga Allah segala niat ini sudah sambut sama Allah. Begitu banyak niat. Dan Adam Malik waktu menjadi menteri luar negeri, setiap saat beliau kalau ada kesulitan datang kemari. Dan pernah suatu saat beliau mengeluh tentang keadaannya beliau. Lalu Al-Habib mengatakan, engkau akan memimpin sidang dunia. Subhanallah, tidak lama diangkat menjadi ketua PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa di Amerika. Dia sebagai ketua. Dan banyak hal-hal yang kita tidak tahu, bahwa doa-doa beliau ini sangat tajam sekali. Oleh karena itu kita jauh-jauh datang kemari, meminta barokahnya oleh beliau. Amin, amin. Sehingga apa? Sehingga kita besok bisa bersama-sama beliau. Amin, amin. Amin. Wasiatnya Datuk beliau Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau bersenandung yang dikenal dengan Qasidat Tabajjud, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Apakah gerangan kalian tidak tahu kami ini daripada keluarga Nabi, cinta kebaikan-kebaikan, dan orang-orang yang mencintai kami besok akan bersama-sama kami di bawah benderanya Rasulullah. Jadi kita datang kemari dengan sukacita, senang, mahabbah, dan berziarah kepada beliau seakan-akan beliau ini masih hidup. Amin. Dan insya Allah dengan keberkahan beliau, apa yang kita niatkan Allah memudahkan perjalanan itu. Amin. Niatkan yang baik, niatkan yang baik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ala hadhihi niyyah bi niyyat as-salihin wa min adawami wa bi niyyat al-awliya'i wa syuhada'i. اللهم احفظنا علينا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وجيراننا وأخواننا.